Eits, jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda lonceng yang ada di sebelah kanan ya, karena subscribe itu gratis. Please like, share, and comment videonya buat ngedukung Sans Channel biar terus semangat bikin konten-konten terbaru untuk kamu semua. Terima kasih ya. Halo semua, jumpa lagi di Sans Channel. Channel tempat unboxing, review, tips and trick, serta tutorial tentang gadget. Di video kali ini, kita akan unboxing smartwatch keren dari Huawei, yaitu Huawei Honor Band 5. Kita akan lihat kelengkapan yang ada pada boxnya, cara menghubungkan smartwatch ini dengan ponsel kita, serta fitur-fitur yang disediakan pada aplikasinya. Huawei Honor Band 5 ini telah dilengkapi dengan layar AMOLED anti-gores dan beberapa fitur keren. Di antaranya, fitur untuk memantau detak jantung selama 24 jam, fitur untuk memantau kalori, sampai dengan fitur untuk menjaga konsistensi waktu tidur kita. Desainnya juga sangat elegan dan menawarkan banyak watch face yang keren-keren. Jam tangan ini juga tahan air sampai dengan kedalaman 50 meter. Baterainya pun tahan lama, yaitu 14 hari tergantung pemakaian. Huawei Honor Band 5 ini juga gampang banget dihubungkan dengan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem operasi iOS maupun Android, yaitu dengan cara dihubungkan dengan aplikasi Huawei Health. Untuk semua fitur-fitur itu, harga yang ditawarkan sangat terjangkau guys, yaitu mulai dari Rp275.000. Menarik kan guys? Yuk kita mulai unboxingnya ya. Kita buka dulu kotaknya. Udah gak sabar nih lihat isi dalemannya. Nah, ini dia Huawei Honor Band 5-nya guys. Band 5 ini tersedia dalam warna pink, biru, hitam, dan olive green. Kebetulan yang kita unboxing ini adalah yang berwarna hitam. Untuk chargernya disediakan colokan dan kabel USB tipe C. Bentuk chargernya lucu ya guys, seperti pelana kuda. Kelengkapan lainnya adalah buku manual dan kartu garansi. Untuk menghubungkan dengan ponsel Huawei, kita bisa pakai aplikasi Huawei Health. Tinggal pilih add smartwatch Honor Band 4 atau 5. Klik pair and allow. Pilih Honor Band 5 dari daftar. Lalu lakukan konfirmasi pada smartwatch. Setelah itu dan begini tampilan aplikasinya setelah smartwatch berhasil di-pair. Yuk, kita lihat fitur-fiturnya. Kita coba ganti watch face-nya ya. Klik more untuk melihat watch face yang tersedia. Klik install untuk menambahkan. Jika sudah di-download, tinggal pilih watch face yang diinginkan. Kemudian klik set as default.
Kita lihat health monitoring yang disediakan ya. Kita bisa setting monitor detak jantung. Honor Band 5 dapat memberikan notifikasi jika detak jantung kita lebih tinggi atau lebih rendah dari yang telah kita tentukan. Selain itu, Honor Band 5 juga dapat memonitoring kebiasaan tidur kita, sehingga kita dapat mengetahui kualitas tidur kita. Di samping itu, Honor Band 5 juga menyediakan banyak pilihan aktivitas olahraga, antara lain berjalan, lari dalam ruangan, lari di luar ruangan, kemudian paket-paket olahraga yang disesuaikan dengan target kita. Pada profil, kita juga bisa melihat badge yang sudah kita dapatkan ketika menyelesaikan suatu aktivitas. Contohnya, kita telah menyelesaikan 10.000 langkah. Ada juga tantangan-tantangan yang disediakan, baik itu untuk berjalan, berlari, atau bersepeda. Ringkasan aktivitas dapat dilihat di bagian profile yang dapat dilihat dalam mingguan atau bulanan. Jangan lupa untuk mengisi jenis kelamin, karena target aktivitas yang diberikan adalah berbeda untuk laki-laki atau perempuan. Agar tampilan tambah menarik, kita ubah yuk foto profil kita. Untuk itu, klik foto profil, kemudian edit dan pilih foto yang ingin dipakai. Oke, sekian dulu ya video unboxing kita kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik subscribe untuk channel ini ya. Terima kasih.